Ini nih yang kita cari paling kredit nih Pak Didi. Betul. Karena orang kan maunya sekarang cari kredit DP yang murah Pak Didi. Enggak usah yang mahal-mahal. DP 5 juta aja Pak Didi sudah bisa bawa pulang. DP 5 juta? DP 5 juta untuk aja. Untuk tipe apa tuh? Itu tipe GL. Tipe GL. Betul. Kalau untuk tipe yang hybrid ini Pak Didi, iya, kan lagi banyak booming nih. DP cukup 7 juta aja Pak Didi. 7 juta. 7 juta. Oh. Cicilannya cuma 5,6 juta aja Pak Didi. 5,6. 5,6 juta. Itu yang tipe apa, Bang? Untuk tipe yang GX. GX. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Derosa Auto Channel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas support teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa Auto. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mereview beberapa unit di Suzuki Pusaka Motor di Bekasi ya. Bersama langsung sama marketingnya Abang, ya, saya dengan Bobby. Abang Bobby, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabar, sehat? Luar biasa sehat. Sehat. Alhamdulillah. Amin. Nah, teman-teman, kebetulan kita di Pusaka Motor cabang Bekasi. Cabang Bekasi. Bang Bobby, mohon disebutkan dealernya Pusaka Motor tuh alamat secara detailnya. Boleh. Baik, beralamat kita Pusaka Motor Utama. Oke. Beralamat di Insinyur Haji Juanda nomor 309 Bekasi Timur. Posisinya tidak jauh berdekatan dengan kantor Samsat Bekasi. Kantor jadi kalau Bekasi. Ya, betul Pak Didi. Jadi kalau mencari sangat mudah sekali. Oh, gitu. Iya. Dan juga tersedia 3S ya. Sales, service dan spare part. Spare part semuanya kita lengkap. Betul. Kita melengkapi semuanya. Jadi tidak usah khawatir untuk mencari spare part, kita semua juga ready. Betul. Gitu. Jadi nggak mengurusi jual doang ya. Betul, betul Pak Dini. Dan teman-teman nggak usah khawatir, di sini dealernya komplit melayani penjualan beserta spare part dan service. Jadi teman-teman yang beli mobil di sini, betul, digaransikan dan ada bengkelnya maupun spare partnya terjamin ya. Betul. Betul. Spare partnya sangat resmi, asli dari asli. Langsung Pak, kita nggak ada yang imitasi. Betul. Jadi semuanya tidak usah khawatir. Betul, gitu. Betul. Nah, sebelumnya lagi mau disebutkan nomor teleponnya Bang Bobby. Oke, saya dengan Bobby. Kalau misalnya ingin menanyakan untuk soal Suzuki, bisa hubungin ke 0812-1238-1653 Pak Didi. Nah, itu nomor teleponnya Bang Bobby tersambung via WhatsApp ya. Betul, bisa langsung WhatsApp di nomor di bawah ini nih. Silakan. Teman-teman bisa langsung japri ke Bang Bobby. Betul. Insya Allah akan di fast respon dengan baik ya Bang ya. 24 jam. 24 siap. Jam. Wow, enggak tidur dong. Wah, yang penting konsumen merasa terlayani dengan, betul, dengan baik. Betul. Aftersalesnya benar-benar. Betul, kita tetap selalu jaga. Ya. Betul. Betul. Nah, teman-teman, apa sih yang menarik di sekarang di Pusaka Motor ini? Nah, saya akan jelaskan. Ada mobil stok 2022 ya? 22 Pak Didi. Tinggal dikit kan, nggak terlalu banyak banget kan? Tidak terlalu banyak, tidak terlalu tapi banyak. Masih ada beberapa Pak Didi. Ada istilahnya, beberapa. Masih ingin mencari stok 2022, karena kan harga di 2023 pasti akan naik. Pasti naik, pasti naik, betul. Jadi kita masih dapat harga yang murah Pak Didi, 2022. Bisa langsung Pak Didi harganya. Harga jauh lebih murah dari kemarin Desember, betul, ya. Betul, betul. Bahkan diskonnya pun lebih besar dari kemarin ya. Lebih besar Pak Didi, diskonnya luar biasa. Mantap. Pokoknya pilihannya tepat sekarang nih teman-teman, dan ngambilnya di Pusaka Motor dengan Mas Bobby. Siap. Oke, kita ke dalam yuk. Boleh. Panggil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Bobby, izin, ya, ketersediaan unit yang sekarang ready itu apa aja Bang? Kita untuk sekarang yang ready, R3 kita masih ready Pak. R3 masih ready. Yang R3, GL, hybrid. Untuk stok sekarang GL masih ready, GL. Untuk tipe GX juga masih ready, Sporty juga masih ready. Tapi nggak terlalu banyak. Tidak ya? Banyak. Oh. Makanya kita harus cepat-cepat Pak Didi. Stoknya sangat terbatas. Sangat terbatas. Jadi masih ada yang mencari mobil dengan, betul, harga murah, masih lengkap 2022 nya Pak Didi. Betul. Mumpung sekarang, betul, nih, besok udah kehabisan ya Bang ya? Kalau lama pasti kehabisan. Pasti kehabisan. Jadi harus cepat-cepat Pak Didi. Betul. Berarti ini yang on the road-nya berapa Bang? Kira-kira Bang? Ini on the road-nya tipe GL. Kita di tipe GL itu di harga 200 di 250-an Pak Didi. Itu 250-an. Belum dipotong diskon. Gede-gedean Pak Didi. Oh ya? Itu bisa mencapai di angka 30 jutaan Pak Didi untuk 30 jutaan. 30 juta. Bahkan bisa lebih dong. Bisa lebih, tenang. Kalau masalah diskon mah cincai Pak Didi, betul, kita mah. Nah,
ketersediaannya GL dan GX yang GX, hybrid ya, maupun yang sport. Mau yang sport, sport juga masih ada ya. Ya, walaupun tidak banyak. Kalau yang GX berapa bang? Undernya bang? Kalau untuk GX kita mulai dari 270 juta. 270 belum juta. Diskon. Belum potong diskon. Diskon mah cincin aja pak. Itu yang metik manual tuh? Untuk yang manual. Manual. Ada yang manual metik tersedia ya? Masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Manual metik kita masih tersedia. Betul. Kalau metiknya di 281 jutaan. 281 juta. Iya. Belum potong diskon. Belum potong diskon. Nah, saya penasaran bang. Iya. Diskonnya berapa bang? Kira-kira bang? Diskonnya untuk para pemirsa semuanya di bulan betul. Januari ini kita kasih di 32 juta aja Pak. 32 tipe juta. Tipe? Tipe GX Sporty, untuk tipe GX yang hybrid. GX yang hybrid ya, dan yang kan sport juga. Hybridnya lagi banyak dicari orang Pak. Jadi bener. Seperti yang kita tahu di luar itu untuk tipe hybrid harganya sangat mahal. Betul. Tapi di betul. Suzuki tidak segitu Pak Didi. Paling murah. Paling murah. Masih cukup untuk masyarakat Indonesia Pak Didi. Betul. Dan kualitasnya juga nggak mengecewakan. Wah, luar biasa Pak Didi. Dan tentunya top. Mendapatkan garansi mesin selama 3 betul, tahunan ya. Selama 3 tahun. Betul. Kita semua, kita kasih selama pembelian bulan ini. Betul. Kita kasih free oli lagi Pak Didi. Oh ya? Kita kasih oli selama 30 bulan atau 50 ribu kilometer. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun Pak Didi. 3 tahun free oli. Free oli. Free oli, free service. Kita kasih lagi spare part lagi Pak Didi. Spare part juga. Selama 30 bulan atau 50 ribu kilometer. Selama 30 bulan. Betul. Hampir 3 tahun ya. Betul Pak Didi. Luar biasa lu. Jadi istilahnya cuma ngisi bensin doang Pak Didi. Datangnya paling cuma beli rokok aja sama kopi. Tambah aja, lagi Bang. Dapat etol. Etol nanti kita kasih langsung dari mobil langsung Pak Didi. 500.000 Pak Didi. 500.000 masih dapat. Iya. Betul. Dapat mobil, dapat free semuanya, dapat etol lagi Pak Didi. Betul. Iya, mantap banget. Plus bensin ya. Plus bensin. Bensin juga lo. Saya pikir enggak dapat, lo ternyata dapat full tank. Full tank kita kasih. Wow. Sampai tujuan full, tenang aja Pak Didi. Benar. Luar biasa. Promo-promonya sangat menarik. Betul. Nah, kira-kira Bang, untuk R3 ini DP kredit berapa, Bang? Ini nih yang kita cari paling kredit nih Pak betul. Didi. Karena orang kan maunya sekarang cari kredit DP yang murah Pak Didi. Enggak usah yang mahal-mahal. DP 5 juta aja Pak Didi sudah bisa bawa pulang R3. DP 5 juta? DP 5 juta untuk aja. Untuk tipe apa tuh? Itu tipe GL. Tipe GL. Betul. Kalau untuk tipe yang hybrid ini Pak Didi, iya. Kan lagi banyak booming nih. DP cukup 7 jutaan aja Pak Didi. 7 juta. 7 juta. Oh. Cicilannya cuma 5,6 jutaan aja Pak Didi. 5,6. 5,6 juta. Itu yang tipe apa Bang? Untuk tipe yang GX. GX. Betul. GX DP 7 juta. DP 7 juta. Angsuran 5,6 juta aja. 5,6 juta selama? Betul, selama 6 tahun. Selama 6 tahun. 5,6 ya. Betul. 5,6 selama 6 tahun. Selama 6 tahun. DP-nya 7 juta. Betul. Enggak perlu tambah-tambah lagi, Bang. Enggak perlu. Bang Bobby. Iya. Ini kan tipe GX, iya. DP-nya 7 juta. Iya, oh, Pak Didi. 7 juta. Iya. Oh, Bang, kita masih ada promo lagi, Pak Didi. Bang, izin, Bang. Iya. Masih bisa nambah lagi nggak bang? Bisa. Yakin? Bang, nanti saya kurang lagi 2 juta Pak Didi. 2 juta lagi? Dikurangin? Jadi store cuma 5 juta aja Pak Didi. Store-nya cuma 5 juta? Betul Pak Didi. Ini yakin ya? Sangat yakin. Nggak ada pembayaran apa-apa? Tidak ada pembayaran apa-apa lagi ini Pak Didi. Pengertiannya total DP ya bang? Ya, total DP. Teman-teman, kita nggak bercanda. Kita nggak buat sensasi atau buat konten biasa. Biasa rame, biasa ini nggak ada. Tapi ini benar-benar real promosi. Real, real. Sangat real. Iya, kita benar-benar mengedukasikan kepada teman-teman ini total DP. Betul. Total DP yang teman-teman bayar untuk kredit mobil R3 sebesar 5 juta. 5 juta aja Pak Didi. Total DP ya. Di total DP-nya. Untuk angsurannya sama. Angsurannya sama Pak Didi. 5,6. Di 5 jutaan aja Pak Didi. Kita hitung kasih lebih murah lagi 5 jutaan aja. 5 jutaan. 5 jutaan. 5 juta gede apa tengah apa? 5 juta kecil. Kecil. Kita kasih di 5,2 Pak Didi. 5,2. 5,2. Selama 6 tahun. Selama 6 tahun. 6 tahun. Bang, izin lebih spesifik lagi. GX-nya yang matic ya? Manual. Kalau itu tadi untuk yang manual. Manual. Ya, teman-teman jangan salah. Ini yang manual. Yang matic-nya berapa, Bang? Kalau yang matic-nya di 6 jutaan aja tadi. 6 juta. 6 juta. Dari 7 juta tadi kurang lagi jadi 6 juta. 6 juta. 6 juta. Cicilannya sekarang kita kasih murah lagi pada di 5,4 juta. 5,4 yang tipe GX matic. Betul, selama waduh. 6 tahun. Bang, coba kalkulator, Bang. Ya. 5,4 dibagi 30 hari, Bang. Tuh, 5.400. 180.000 aja Pak Didi. Teman-teman cuma nyicil 180.000 per hari. Per hari. Terjangkau nggak teman-teman kira-kira?
sangat terjangkau. Sangat terjangkau dong. Dapat mobil baru. Betul. Atas nama teman-teman. DP-nya cuma 6 juta. Betul. Yang tipe Matic. Tipe Matic. Yang manualnya 5 juta. 5 juta. Berarti yang GL-nya lebih murah lagi dong. Lebih murah lagi, Pak. Wow. Didi. Pokoknya teman-teman yang selek sama penawaran ini langsung japri Mas Bobi ya. Siap. Siap ya aja. 24 jam. Oke, promonya lagi yang lain. Promo lagi. Nah, ini yang DP lain. Berapa nih Espresso? Nah, ini Suzuki Espresso. Ya. Ini unitnya sebenarnya langka. Langka. Tapi kalau misalnya ada yang mau pesan, kita bisa siapkan. Oh. Dan untuk yang ready sekarang cuma satu unit, itu tipe manual. Tipe manual. Tipe manual. Itu ready stock. Ready stock. OTR-nya Bang? OTR di 155 jutaan aja. 155 juta. 155. Tapi belum diskon dong. Belum potong diskon. Belum potong diskon. Saja. Di mobil lagi laris manis, Pak Didi. Bener. Mobil kecil, irit. Betul. Super irit. Dan dengar-dengar infonya inden ya. Inden. Untuk mendapatkan mobil ini apalagi yang Matic. Betul. Bisa sampai 3 bulan 4 bulanan ya. Betul. Estimasi paling lama sih di bulan Maret, Pak Didi. Di bulan Maret. Informasi paling lama. Iya. Tuh teman-teman, saking luar biasa lakunya, larisnya ini mobil, untuk mendapatkan mobil ini sampai rela menunggu antri sampai 2 bulan 3 bulanan. Betul, Pak Didi. Luar biasa. Karena mobilnya daripada istilahnya kita kepanasan kehujanan, Pak Didi. Benar. Dengan cicilan murah aja, Pak Didi. Ini cicilannya paling cuman enggak sampai 120.000, Pak Didi. Enggak sampai 120.000 per hari. Betul. Berarti sebulannya sekitar 2,8 sampai 3 jutaan aja. 2,8. Betul, Pak Didi. Sampai 3 jutaan kurang lebih. Betul, iya. Wow. Cicilannya segitu. DP-nya, Bang? DP-nya nggak sama mahal, cukup DP 10 juta aja, Pak Didi. Bisa yakin 10 juta nih? 10 jutaan, Pak Didi. 10 juta? Betul, Pak Didi. Nggak pakai bayar apa-apa lagi? Nggak pakai bayar apa-apa lagi. Pengertiannya total DP lagi ya? Total DP 10 juta. Total DP, teman-teman nggak perlu bayar administrasi, asuransi, tetek bengek, segala macam. Semuanya kita cover. Betul. Betul. Angsurannya 2,8-an? 2,8 sampai 3 jutaan aja, Pak Didi. Berapa tahun tuh? Untuk 5 tahun, Pak Didi. 5 tahun? 5 tahun. Teman-teman. Mantap. Bohong aja kalau ini nggak dibilang murah. Nggak dibilang rekomendasi, bohong aja. Ini DP 10 juta, mau nambah lagi langsung aja, Japri. Beres, Pak Didi. Ya. Bisa diskon gampang, Pak bisa. Didi. Bisa dikomunikasikan. Betul, tentunya gratis bensin juga dong. Betul. Gratis etol juga dong. Gratis etol. Nah, teman-teman. Dan gratis jasa servis aja, Pak Didi. Gratis servis juga selama 3 tahun. Iya, selama 3 gratis tahun. Gratis juga oli selama 3 tahun. Kalau oli belum, Pak Didi. Oli belum. Karena ini kan kebetulan build up. Build up. Oh iya, oke. Okay. Dan yang pasti, mobil 1000 cc Espresso ini non-LCGC. Non-LCGC. Betul. 1000 cc, 3 silinder. 3 silinder. Betul, tapi non-LCGC ya? Non-LCGC, Pak Didi. Benar. Betul. Makanya laku, laris manis, sampai inden. Luar biasa. Oke, okay, so good. Siap. Nah, Bang. Kita tertarik sama mobil itu tuh, Bang? Wah, ini mah legend banget. Legend banget ya? Legend. Oke. Banyak banget nyari. Nah, ini mobil apa, Bang? Ini yang dicari. All New Jimny. All New Jimny. Langsung dari Jepang. Langsung dari Jepang? Langsung dari Jepang, Pak. Build up Tama. Jepang nih? Masih build up. Bukan build up India, bukan? Bukan. Wow. Langsung build up Jepang. Asli build up Jepang, New Jimny ya? Iya, betul. Ini tipe apa, Bang? Dia ada berapa tipe sih, Bang? Ini kebetulan kita cuma ada dua tipe, manual dua tipe. Dan metik aja. Manual dan metik? Iya. Betul, Bang. Nah, izin, Bang. Untuk mobil ini, ini disediakan bensin apa diesel apa hybrid, Bang? Kita semuanya masih menggunakan bensin. Bensin. Masih menggunakan bensin. Gitu, kita untuk Jimny belum menggunakan tenaga hybrid. Belum menggunakan hybrid, tapi sudah 4 silinder ya? Sudah 4 silinder. Turbo nggak apa gimana gitu? Tidak, untuk... kita tidak turbo, cuman ini 2 gardan, Pak. 2 gardan? 4 WD. 4x4? 4x4. Berarti 4 wheel drive ya? Betul. Wow. DP bisa diatur sendiri. Cicilan bisa diatur sendiri. Cicilan bisa diatur sendiri. Luar biasa konsepnya di Pusaka Motor. Sangat bagus, sangat besar promo-promonya. Sehingga bikin teman-teman tertarik nih. Nah, Bang. Ya. Selain 4x4, apalagi, Bang, yang ditonjolkan sama New Jimny ini, Bang?
Ini udah pasti legend Pak ya. Dari tahun 70-an ini Jimny sangat dicari sama orang. Betul. Semua legend. Jadi orang dari dulu sudah tahu Jimny itu seperti apa dan mereka udah tahu. Betul. Sampai artis pun dulu sampai rela-rela ngantri untuk beli Jimny. Oh iya. Yeah. Kita pernah ngeliat artis sampai berebutan Jimny Pak di YouTube. Nah, Bang, ini yang ready di tipe manual matic. Untuk sekarang kita di manual matic-nya ready Pak. Ready. Ya. Ready stock. Ready stock. Ready stock. Teman-teman ready stock. Tidak banyak tapi ready stock Pak. Ready stock ya. Ya. Oh. Bagi komunitas yang suka dengan Jimny, masih yang susah nyari Jimny, kita ready. Nah, teman-teman cuma di sini ketersediaan Jimny untuk yang matic maupun yang manual ya. Betul Pak. Belum tentu di cabang-cabang lain tersedia ya. Ya. Cuma di sini ready stock. Teman-teman beli sekarang bisa dapat sekarang dong. Bisa langsung Pak. Langsung. Kalau misalkan cash cross langsung dapat sekarang. Langsung dapat. Teman-teman langsung dapat. Mau kemana lagi? Langsung aja ke Mas Bobby. Betul. Di Pusaka Motor. Siap. Boleh berdiri. Nah, selain 4x4 apa lagi Bang kira-kira Bang? Untuk 4x4 kita semuanya karena mesin dari Jepang Pak ya. Jadi kita semua jamin dari keselamatannya. Airbag-nya juga ada semua. Lengkap semua. ABS apa remnya? Lengkap semuanya. Kita boleh lihat ke dalam sekalian Pak Didi. Oh iya, yuk boleh. Penasaran kan teman-teman pengen lihat dalamnya? Nah. Wah, sangat lega sekali Pak. Iya loh, hebat loh. Nah, ini teman-teman dalamnya. Kalau di dashboard apa mas semua masih hampir menggunakan versi lama ya. Versi lawas ya. Modelnya masih klasik. Masih menggunakan klasik. Betul. Nah, cuman kita lebih dimodifikasi. Ornamennya sudah lebih modern. Ringan. Betul. Nah, teman-teman menarik banget ya mobilnya ya. Untuk interiornya. Tapi memang dua baris ya dari dulu ya. Ya, dua baris. Nah. Luar biasa dari lekukan-lekukannya, garis-garisnya. Ini menarik banget. Ini produk yang paling sempurna menurut saya. Betul. Untuk Suzuki Jimny. Betul, Pak. Betul. Sudah banyak merevisi apa? Merubah dari dulu sampai sekarang cari orang. Kalau paket terendah ada nggak Bang kira-kira yang untuk teman-teman mau kredit? Kalau paket terendah pasti ada Pak. Pasti ada. Kita akan hitung-hitungan langsung ke sini aja deh. Betul. Langsung main ke sini. Pokoknya diberikan kita langsung mau DP berapa, cicilan betul. Apa, kita siap. Diberikan best price ya, harga best terbaik, DP terbaik, terendah, DP terbaik. Dengan rate bunga yang paling murah. Betul, Pak Didi. Dan prosesnya juga yang dimudahkan. Betul sekali Pak Didi. Ya, teman-teman, pokoknya unitnya udah tinggal dikit, tinggal satu atau dua unitan. Betul. Sebelum kehabisan, buru-buru telepon Bang Bobby. Nah, ini S-Cross. S-Cross ini terkenal build up ya. Dia cuma satu tipe ya. Satu tipe aja. Matic doang ya. Iya. Manualnya udah nggak ada lagi ya. Tidak ada lagi manual. Oh, teman-teman. Dan kelasnya sangat elegan sekali Pak Didi. Bener. Kelas paling tinggi. Ini persaingannya mobil sebenarnya mahal-mahal, tapi cukup di Suzuki aja yang harganya murah Pak Didi. Bener. Ini harganya di 340.400. 340? 340.400. 340.400 termurah di kelasnya untuk tipe SUV S-Cross. Betul Pak Didi. Kita kasih diskon gede Pak Didi. Oh ya. Pembeliannya pada saat ini juga kita kasih diskon 56 juta. 56 juta. 56 juta Pak Didi. Dapat bensin gratis, full tank. Gratis. Full tank dan juga free jasa service. Free jasa service selama 30 tahun. 50.000 km. Etol juga dapat dong. Ya? Etol dapat dong. Etol dapat juga. Etol dapat tuh teman-teman. Gratis oli juga dong. Gratis oli belum Pak Didi. Gua cuma belum servis aja. Oh iya, karena ini bilap ya. Bilap Pak Didi. Betul. Tapi masih bilap India. Kalau mau nambah lagi bisa dong. Bisa. Aja. Tinggal langsung main ke Pusaka Motor Utama di Bekasi Timur. Ketemu langsung sama Bang Bobby, tapi betul. Sebelumnya janjian dulu ya. Betul, kita kontak dulu tekan dulu. Teman-teman mau diskon tambahan, mau tambahan apa potongan lagi? Betul. Pasti dikasih sama Bang Bobby ya. Pasti. Pasti. Pasti Bang. Itu janjinya Bang Bobby. Nah, kalau teman-teman yang mau kredit, Bang. Betul. Kira-kira DP bisa minim lagi nggak Bang, DP ceper? Bisa, tenang. Kita kasih pembeliannya DP di 3 juta aja. DP 3 juta? DP 3 juta aja. Itu benar nih? Benar Pak Didi. Ini bukan DP, tapi total DP. Total DP. Pengertiannya total DP itu teman-teman nggak perlu bayar lagi ya? Betul. Nah, berapa Bang angsurannya Bang? Angsurannya estimasi sekitar 6 jutaan Pak Didi. 6 juta selama? 6 tahun. Kecil, gede, tengah? Kecil. Kecil? Kecil. 6 juta kecil? 6 juta kecil. Detailnya Bang?
Ya. Detailnya 6 juta berapa, Bang? DP 3 juta. Estimasinya 6,4 jutaan aja tadi. 6,4. 6,4 juta aja tadi. Cukup bayar total DP 3 juta. Betul. Angsuran 6,4 selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Berarti 210.000 atau 30.000 ya. Iya. Cukup 30.000 benar. Ya, teman-teman, angsurannya cuma 200 ribuan per hari. Betul, Pak Dedi, udah dapat mobil mewah. Udah dapat mobil mewah. Iya. DP-nya cuma 3 juta. DP 3 juta catatan aja. Iya loh. Nah, sebelum kehabisan sudah saatnya sekarang teman-teman telepon langsung Bang Bobby. Langsung tinggal kontak saya aja, Betul. Pak. Tetap di Bobby di 0812-1238-1653. Betul. Nah, Bang, kalau kita mau trade-in, harganya kan dikasih harga bagus dan harga pantas. Iya, benar. Ada tambahan lagi nggak diskon dari? Ada tambahan diskon lagi sebesar khusus 4 juta, Pak Didi. Khusus trade-in ya? Khusus trade-in tambahan 4 juta lagi. 4 juta lagi? Semua merek bawa aja kemari. Kita tukar dengan Suzuki, kita tambah-tambah lagi 4 juta. 4 juta lagi? 4 juta lagi. Dari diskon yang tadi diuraikan? Betul. Berarti udah hampir lebih 60-an ya? Hampir 60 juta, Pak Didi. Gila lu. Harga mobil nggak seberapa, cuma 340 juta 400. Diskonnya udah sabrek-abrek. Waduh. Sampai misalkan total DP-nya cuma 3 juta. Betul. Waduh, benar-benar. Pokoknya benar-benar pembeli diuntungan ya di Suzuki. Sangat ya. Sangat diuntungkan. Nggak bakal rugi deh teman-teman untuk beli di Suzuki, selain harganya murah banget di kelasnya kompetitor-kompetitor lain, dan juga kualitasnya pun saya rasa nggak ini kok, nggak jelek-jelek banget. Masih Betul. Bagus banget. Masih bagus, Pak. Iya, nggak. Pokoknya teman-teman nggak bakalan rugi deh untuk ngambil Suzuki. Perawatan gampang, spare part murah, servisnya juga gampang, nggak perlu mengeluarkan biaya mahal ya, kalau untuk perawatan mobil Suzuki. Betul. After service-nya gampang dah pokoknya. Nah, Bang Bobby, iya. Kita kembali ke pick up yang mau berniaga ya. Betul. Yang mau kelas komersil ya. Betul. Yang mau usaha atau mau wira swasta. Mm-mm. Ini ada mobil Suzuki Carry Tayo. Ya, Carry Tayo sekarang sebutannya. Perkenalannya Carry Tayo, karena bentuknya kayak Tayo, manis ya. Iya, betul. Jadi ada perubahan Suzuki yang benar-benar bikin teman-teman ngikutin tren ya. Betul. Nah, ini Bang, ini mesinnya mesin R3 ya, Bang ya? Mesin-mesin R3, Pak. Kita 1500. Udah bukan mesin Carry lagi? Bukan mesin Carry lagi. Teman-teman dipastikan ini mesinnya mesin R3. Yang 1500cc. 1500cc. Dia tersedia yang AC sama yang belum AC. Iya, betul. Kalau yang belum AC on road-nya berapa, Bang? Kalau yang belum AC on road-nya di 161.600. 161.600. Betul. Belum potong diskon. Belum potong diskon. Kalau yang sudah AC? Kalau yang sudah AC sekitar 10 juta 9 jutaan. Di 170 jutaan, Pak Jin. 170 jutaan berapa? Iya, 170.200. 170.200. 200, betul. Nah, tuh teman-teman, mobil pick up 160 jutaan. 160 jutaan aja sudah dapat saya. Sudah dapat. Yang AC-nya 170-an. Diskon cashback-nya berapa? Nah. Diskon saat ini kita kasih Pak Didi yang AC itu di 34 juta Pak Didi. 34 juta. 34 juta. Non AC. Kalau AC kita kasih diskon di 35 juta. 35 juta. Betul. Tapi belum termasuk bensin. Belum termasuk bensin. Full tank. Full tank. Teman-teman dapetin mobil pas dikirim mobilnya full tank bensin. Full tank bensin sampai tempat. Dan etol juga dong. Etol dapat. Etol dapat tuh teman-teman. Iya, teman-teman mau nambah diskon lagi, telepon aja langsung. Aja, Didi, pasti dikasih ya? Pasti, tenang aja. Teman-teman gak usah khawatir, pasti dikasih. Diskon masih cincai, Pak. Ditambah lagi mungkin ada aksesoris tambahan ya? Aksesoris tambahan. Betul. Free oli juga, Pak Didi. Free oli juga? Free oli sama 30 bulan atau 50 ribu kilometer. Teman-teman dikasih gratis oli. Gratis oli. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Cuma di pusaka motor loh. Ya, betul, Pak Didi. Iya loh, di pusaka motor doang ya. Betul, Pak Didi. Mungkin tempat lain belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Cuma di sini doang ya. Iya, Pak Didi. Dapat gratis oli selama 3 tahun, gratis servis juga selama 3 tahun. Gratis spare part juga lagi kasih Pak Didi. Enggak gini. Banyak banget Pak Didi. Merinding loh teman-teman loh saya. Cukup bensin aja Pak Didi selama 30 bulan sih bensin aja. Kalau kita kredit berapa Bang DP-nya Bang? Kalau untuk yang non AC itu DP-nya mulai dari 3 jutaan aja Pak Didi. 3 juta. 3 juta. Non AC 3 juta. Non AC 3 juta. Beneran nih Bang? Iya bener Pak Didi. Total DP ya Bang? Total DP. Jadi teman-teman enggak perlu bayar lagi ya. Betul. Bang, bayar 3 juta. Nih 3 juta doang. Udah total DP tuh. Langsung. Pengertiannya teman-teman bayar total DP nggak perlu keluar biaya tambahan lagi. Nggak perlu keluar biaya apa-apa lagi. Betul. 3 juta angsurannya berapa Bang? Kalau yang non AC cukup di 3,5 jutaan aja Pak Didi. Angsurannya? Cicilannya Pak Didi daripada DP-nya Pak Didi. Luar biasa kan Pak Didi. Yang belum AC 3,5 selama?
Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. 60 bulan ya? 60 bulan. Tuh teman-teman DP-nya 3 juta doang. Betul. Tapi teman-teman diingatkan ini yang NIK 2022. Karena yang NIK 2003 harganya pasti naik. Pasti naik. Promonya pun beda. Beda lagi, Pak. Ini tersedia cukup banyak. Enggak terlalu banyak, Bang, kalau menurut saya. Besok juga udah habis loh, Bang. Iya, benar. Iya. Benar, cepat kayaknya, Pak. Iya, cepat loh. Kemarin lu udah ada laku beberapa unit kan? Udah ada kurang lebih 20 sampai 25 unitan. Betul. Tuh, teman-teman, sebelum kehabisan NIK 2022. Karena memang cuma segini doang nih, nggak banyak. Paling ada 20-30-an ya? Iya, betul, Pak. Iya loh. Cuma di Pusaka Motor tersedia yang NIK 2022. Betul. Diskonnya digedein, ditambahin. Untuk kreditnya cuma 3 juta bayar, angsuran 3,5. Betul, Pak. Kalau yang AC berapa, Bang? Kalau yang AC DP cukup 5 juta aja, Pak Didi. Bisa kurang lagi nggak, Bang? Gampang. Bisa kita hitung-hitungan nanti di bawah. Kalau misalkan DP-nya 3,5 bisa nggak, Bang? DP 3,5 bisa kita atur, Pak. Bisa diatur ya? Bisa diatur. Tuh, teman-teman bisa diatur. Bisa diatur. Nah, DP 5 juta, tapi kalau mau nambah lagi, teman-teman under table aja langsung bypass ya. Betul. Pasti dikasih yang terbaik ya. Pasti harga terbaik, Pak Didi. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir, teman-teman. Iya. Teman-teman sudah dapetin Carry Tayo AC, DP-nya enggak beda-beda jauh sama betul. Yang standarnya. Betul. Angsurannya paling beda berapa, Bang? Angsuran beda 200.000, Pak Didi. 200.000 dari 3,7. Oh. Selama 5 tahun. 3,7 selama 5 tahun. Iya, kalau dibagi 30 hari paling cuma 130.000, Pak Didi. Betul. Sangat murah. Luar biasa, masih sangat terjangkau. Iya. Berarti sekitar berapa ya? Nggak sampai 110 ya, 120-an ya. Kalau yang untuk yang non AC di sekitar 116.000-an sih. 116.000 per hari iya, yang non AC. Yang non AC. Kalau yang AC 125.000-an. 125.000. Betul. Per hari cicilannya. Terjangkau banget. Luar biasa. Ya, teman-teman benar-benar rekomendasi banget buat teman-teman yang mau usaha wira swasta ataupun mau berniaga ya. Betul, pastinya. Ketersediaannya terbatas ya, teman-teman. Bisa langsung menghubungi Bang Bobby. Iya. Bang, sebelumnya ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup, Bang. Oke. Karena NIK 2022 sangat terbatas, Bang. Betul. Silakan, Bang. Jadi semua harga yang tadi kita sebutkan, yang saya sebutkan itu bukan gimmick, itu real. Kalau mau yang lebih pasti lagi, tinggal hubungin saya ke nomornya tadi. Hubungi langsung dengan Bobby di 0812-1238-1653. Langsung aja langsung ke saya, Pak Didi. Kita tekankan ya, ini benar-benar real ya. Benar-benar real. Kita nggak ngegombal-gombalin teman-teman. DP 3 juta, pesononya bayar lagi. Nggak ya, Pak? Nggak usah, Pak Didi. Semua real, semua asli. Ya, ya teman-teman nggak usah takut nggak percaya. Kita insya Allah amanah. Kita benar-benar sampaikan promosinya. Cuman dengan catatan ini yang NIK 2022 karena terbatas. Betul. Gitu ya teman-teman. Gak usah khawatir. Pasti diberikan sesuai apa yang tadi kita uraikan ya. Betul. Oke. Okay? Siap. Nah, saya dari De Rosa Auto mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan ya, Bang ya. Iya, baik. Nah, Abang Bobby dari Pusaka Motor. Oke. Okay. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Pusaka Motor Suzuki. Betul.